Sebanyak 138 pengungsi dari Wamena hari Kamis datang ke Merauke dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Setibanya di Bandara Mopah Merauke, para pengungsi langsung dibawa ke Gedung Olahraga Merauke untuk selanjutnya didata dan mendapatkan perawatan. Saat ini jumlah pengungsi asal Wamena yang sudah tiba di Merauke sebanyak 337 pengungsi yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut petugas dari Kantor Dinas Sosial Merauke, Bapak Awang, sebagian besar pengungsi yang tiba di Merauke banyak yang diambil oleh pihak paguyuban etnis yang ada di Merauke untuk ditampung di rumah-rumah milik warga. Pengungsi dari Wamena diperkirakan akan datang lagi di Merauke dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Ibu hari ini 138. 38 orang ya. Sebagian dijemput oleh keluarga, terus yang lain dengan paguyuban masing-masing dapat keluar. Lalu yang ditampung di Gor ini berapa orang sementara? Yang ditampung di Gor yang sementara semua sudah dijemput. Ah gitu.